Saudara Presiden Joko Widodo bilang harga beras yang saat ini meroket akibat seretnya pasokan dalam negeri gagal panen. Disebabkan oleh perubahan iklim dan juga cuaca. Kebutuhan beras dalam negeri tetap sama namun produksinya yang berkurang. Karena kita tahu harga beras di seluruh negara di dunia tidak hanya di Indonesia saja, di semua negara adanya naik. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen.